Masak ikan lele dibakar ya bun, ini ada lele dibakar dan ini bumbu ikan lele. Ini bahan-bahan ikan lele mau dihaluskan nanti, ada laos, jahe, kemiri, bawang putih dan bawang merah, ketumbar bubuk dan kunyit bubuk. Nanti ini dihaluskan terus dimasukin dalam ikan ini, lalu ikan ini nanti kita bakar. Dan nah, pertama-tama kita akan blender bahan ini, dihaluskan terus kita masukin dalam ikan ini, terus ikannya kita bakar ya bun ya. Sekarang kita akan menghaluskan bahan-bahan ini dulu ya bun. Ini ya bun ya, bahan-bahan tadi kita akan blender sampai halus ya bun ya. Kita akan masukkan bumbu ini di dalam ikan ya bun ya. Nah, ini yang sudah di blender tadi ya bun ya, kita masukin di dalam ini kan tadi. Terus kita masukin ketumbar bubuk tadi ya bun ya, masukin 1 sendok atau kurang enggak apa-apa. Ini ujung sendok aja, kalau dia udah kuning udah ya bun ya, kelihatan. Kalau udah kuning enggak usah terlalu banyak. Terus kita kasih penyedap rasa ya bun, 1 sendok ya bun, 1 sendok kecil. Terus garam seujung sendok makan aja ya bun ya. Terus kita aduk sampai rata ya bun ya. Sudah diaduk sampai rata, kuningnya udah cukup. Nanti baru kita masukin ke Happy Cool ya bun ya, kita bakar ya. Nah, ini ya bun ya, ikannya udah kita bumbui dan sudah kita cicip ya, sesuai selera ya bun ya. Dia tidak asin, tidak ini terlalu. Ini kita taruh bakar dulu ya bun ya. Kita bumbui dulu ya bun ya. Oke ya bun ya. Ikannya. Sekarang kita tutup dulu Happy Cool-nya ya bun ya. Nah, ini kita akan buka ikannya tadi ya bun. Ikannya mau kita balik dulu ya bun ya. Ini masih agak basah ya bun ya, belum terlalu kering. Jadi kita akan tunggu dia sampai agak kering sedikit bun ya. Kita tutup lagi dulu ya bun ya. Jadi kalau dia udah kering baru kita buka lagi ya bun ya, kita balik ya bun. Nah, sekarang kita buka lagi ya bun ya. Ini kelihatannya sudah agak mengering ya bun ya, jadi kita akan balik ya bun ya. Tuh bun ya, ikannya udah bisa dibalik bun ya. Tunggu dia sampai mengering lagi ya bun ya, baru kita balik lagi, kita angkat ya bun ya. Nah, ini kita buka ya bun, itu udah matang ya bun, kita taruh dalam piring dulu ya bun ya. Ya bun, kita matiin dulu apinya ya. Udah kering banget ya bun ya di dalam ini. Oh, alhamdulillah ya bun ya, ini ikannya udah jadi ya bun ya. Ini
kita akan makan ikan ini sama kecap sama kacang. Ini semua bahan tadi udah saya kasih tahu ya bun ya. Selamat mencoba ya bun. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih bun.